akhirnya satu ketangkap dan sampai saat ini satu masih dalam pencarian atau DPO. Ini masih berlanjut, namun demikian banyak masyarakat, kelompok-kelompok anak muda yang memang melakukan aksi-aksi pada saat suasana lagi hening, suasana lagi santai malam hari, mereka melakukan aksi dengan tawuran antar kelompok. Di mana tawuran antar kelompok ini pada terjadi pada tanggal 11 Agustus malam hari, di mana mereka berkumpul antar kelompok kedua belah pihak saling menyerang. Dari kegiatan saling menyerang ini terjadilah ada korban, di mana korban ada dua orang, yaitu satu lengannya telapak tangannya putus, yang satu lagi jarinya putus. 11 hari kemudian terjadi lagi tawuran antar kelompok lagi, sehingga terjadilah dibacok di daerah Cipondo, lengan kiri kanan dibacok luka, dan pelakunya sudah diamankan 5 orang.